Dalam video yang dibagikan oleh Ridwan Kamil, terlihat makam Eril menghadap pemandangan sawah dan gunung. Suasana pagi yang tenang dan sejuk tampak dalam video tersebut. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil juga menginfokan waktu berziarah ke makam Eril, yakni mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Diketahui Eril dimakamkan di kampung halaman sang ibu, Atalia Praratya, Kampung Geger Beas. Kawasan inilah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Eril. Lokasinya berada di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berada di wilayah dataran tinggi, area makam Eril dikelilingi pemandangan alam yang eksotis. Terdapat sebuah aliran sungai kecil di dekat area makam yang lengkap dengan hamparan area persawahan. Tampak sawah yang ada di sekeliling makam berwarna hijau asri dan menyejukkan mata. Tak hanya itu, pesona keindahan area makam Eril juga dihiasi gugusan pegunungan yang bisa dilihat sejauh mata memandang. Area pemakaman Eril sengaja dibuat sebagai makam keluarga. Tak sekedar makam keluarga, rupanya tempat ini memiliki lahan yang cukup luas dan terletak persis di dekat Islamic Center. Bangunan Islamic Center itu bahkan sudah lama direncanakan untuk dibangun oleh Ridwan Kamil. Selain Islamic Center, di sebelah makam Eril juga akan dibangun masjid megah yang dirancang langsung oleh sang ayah. Masjid tersebut diberi nama Al-Mumtaz, diambil dari nama terakhir Eril yang memiliki arti terbaik. Thank you.